ke babat. Ini yang jumbonya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tonton video Bunda ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan membuat wingko babat. Adapun bahannya tepung ketan putih 500 gram, kelapa parut 2 buah kelapa putihnya saja, telur 1 telur ayam 1 buah, gula pasir 250 gram, mentega 100 gram, kemudian vanili. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita masukkan telur, 2 telur, kemudian gula pasir, kita kocok, hingga tercampur rata saja. Masukkan mentega dan vanili, kita kocok mentega dengan vanili, gula pasir dan telur, kita aduk semua. Sendok aja lagi. Aduk semuanya. Kemudian kita masukkan tepung. Dia sampai tercampur rata semuanya. Kita ganti sendok yang agak besar. Ingin tambah garam, kita tambahkan garam boleh juga. Kalau kurang manisnya, tambahkan gula boleh juga. Ingin lebih manis lagi. Kita tambahkan gula 1 sendok.
kalau sudah mantap rasanya baru kita panggang. Jadi kita koreksi dulu rasanya sebelum dipanggang. Siap untuk dipanggang. Kita panaskan. Kalau wajannya udah panas, kita oles mentega dulu. Belum panas, kita tunggu dulu. Sudah panas, kita masukkan satu sendok ini. Nah, kita tutup. Kita tunggu dia sampai masak setengahnya. Kita lagi kita buka lagi. Jumbo. Nanti kita kurangi, kita masukkan adonan ini terlalu besar. Lalu jumbo. Kita tutup lagi. Kita tunggu lagi. Kita buka tutupnya. Kita lihat. Kita buka lagi. Engkau babaknya. Masukkan lagi, kita kasih dulu mentega, kita masukkan separuh dari yang tadi deh. So, tadi terlalu ketinggian kepala sedikit saja. Thank you.
separuh dari yang tadi. Kita tutup lagi. Buka lagi. Ini bawahnya. Selesai. Kebabatnya telah selesai. Ini dia Ginkgo babat. Ini yang jumbonya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tonton video Bunda ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.